Datang Rasul bawa Quran, datang Rasul bawa hadis. Setelah itu dilanjutkan oleh para ulama. Ulama bawa Quran, ulama bawa hadis, ulama bawa nasihat, ulama bawa syariat, ulama bawa dakwah, ulama berikan teguran. Dianggap musuh, dipenjarakan. Ini penyebabnya. Apabila di suatu negeri penjaranya dihuni oleh para ulama, tidak ada jaminan negeri itu aman dari azab Allah. Ada suatu negeri dibebaskan penjahatnya, dipenjarakan ulamanya. Fakadzabu, taubatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga syukur kita itu membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi setiap saat. Maka salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan salawatnya menambah konsistensi kita, istiqamah kita menjadi umatnya, mengikuti jalannya, mengkuduahi dia. Pada hari ini insyaallah saya mengajak sidang jemaah mentadaburi surat An-Nahl, yaitu ayat 112, di mana dalam surat ini sidang jemaah Allah ingatkan tentang kisah sebuah negeri yang sebelumnya aman, damai, tenang, makmur, sentosa, gemah ripah, penuh rezeki dan penuh limpahan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian negeri itu kufur kepada nikmat-nikmat Allah, mulai mengengkari, mulai menolak syariat, mulai menolak seruan-seruan ke jalan Allah, memusuhi Rasul, memusuhi ulama, dan akhirnya negeri itu ditimpakan musibah oleh Allah dengan bentuk lapar dan ketakutan dan lain-lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan, dan Allah memberikan contoh, qaryatan kanat aminatan mutmainatan, yaitu tentang suatu negeri, kanat aminah, yang sebelumnya aman, aman, tidak ada gangguan, mutmainah, gemah ripah, tenang, menyejukkan, kondisi yang luar biasa hebatnya. Ya'tihi rizquha, datang rezeki kepadanya, ragadan melimpah ruah, min kulli makanin, dan tersebar di setiap tempat. Negeri yang melimpah ruah dengan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri yang apabila dilemparkan kayu tumbuh tanpa dipupuk. Negeri yang luar biasa, negeri yang subur. Tapi fakafarat bi an'amillah, kemudian mereka kafir, negeri itu secara bersama dia kafir kepada Allah, mengkafiri nikmat Allah. Fa'azaqahallahu libasul ju'a, kemudian Allah sulitkan dia, Allah rasakan kepadanya pakaian kemiskinan. Wal khauf, ketakutan. Bima kanu yasnaun, disebabkan ulah-ulah mereka. Sidang jemaah dirahmati Allah, ini kondisi suatu negeri yang punya sejarah baik, kemudian nikmat dicabut oleh Allah, kemudian negeri itu ditimpa kesulitan-kesulitan. Negerinya adalah negeri agraris tetapi mengimpor beras. Negerinya negeri yang kaya tapi hutangnya luar biasa. Negerinya negeri yang luar biasa kandungan alamnya, dan kemudian luar biasa kondisi sebelumnya, dan negeri itu dililit oleh masalah termasuk hutang yang luar biasa. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila terjadi masalah di suatu negeri, dua perkara saja penyebabnya. Penyebabnya hanya dua perkara. Yang pertama karena ulah, yang kedua karena Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bisa saja
satu-satu. Pertama karena ulah, yang mestinya dia bersyukur, yang mestinya dia melaksanakan syariat minta ampun kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan ampunan dan taubat kepada Allah, memuhasabah diri. Apalagi di awal tahun Hijriah, bagaimana mereka memahami konsep hijrah dan kemudian memuhasabah diri, memperbaiki ke depan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kalau itu tidak dilakukan, ulah tangannya, ulah perbuatannya, ulah kejahilannya, ulah kecongkakannya, ulah kebohongannya, ulah dari misi-misi jahatnya, ulah kerjasamanya dengan musuh-musuh Allah, ulah demi ulah demi ulah, sederetan ulah kebohongannya kepada rakyatnya, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena ulah. Kalau karena ulah, berarti perbuatan kita sendiri, semenjak perbuatan yang bersifat pribadi maupun perbuatan kebijakan bersifat lembaga dan konstitusi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua karena Allah. Kalau kita contohkan ke negeri kita, tidak mungkin karena Allah. Allah sudah titipkan kekayaan yang luar biasa. Kelaparan, ini negara agraris, ini negara pertanian. Coba lihat betapa luasnya pertanian kita. Apalagi laut kita tidak ikut bayar kasih makan, ikannya luar biasa, melimpah ruah. Ada rezeki Allah di daratan, ada rezeki Allah di lautan. Kemudian kandungan alamnya, salah seorang peneliti ekonomi Islam mengatakan 60% kekayaan dunia ini dititipkan Allah di negara-negara Muslim. Tapi kok miskin? Tapi kok terlilit hutang? Tapi kok begini jadinya? Ada gizi buruk, ada ekonomi yang hancur. Dan kemudian kenapa orang lain lebih kuat di negeri kita? Orang lain lebih kuat, lebih hebat ekonominya. Kenapa? Karena sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena ulah kita, maka Allah mengambil keputusan. Allah sudah berikan, titipkan nikmat dan rahmat luar biasa diberikan kepada kita, tapi ulah kita sehingga Allah mengambil keputusan. Fa'azakallahu libasal jua, Allah berikan pakaian kelaparan, kemiskinan, kegagalan panen dan yang lainnya. Ekonomi yang hancur, perdagangan yang sudah tidak berdaya lagi. Wal khauf, ketakutan. Sidang jemaah, ada ketakutan, berbagai macam musibah menyebabkan ketakutan. Semua kita ketakutan, bersalaman dengan orang kita takut. Sholat pakai saf takut, ke masjid takut. Kenapa? Ada takut karena penyakit, ada takut karena gertakan peraturan. Kita takut tertuduh melanggar peraturan, sehingga sholat pun tidak nyaman, khatib pun kadang-kadang tidak nyaman. Kenapa? Karena ada ketakutan. Beribadah pun masih ada rasa takut. Na'udzubillah wal khauf, rasa takut. Libasil ju' wal khauf, pakaian lapar, pakaian miskin, pakaian kegagalan, wal khauf dan ketakutan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, bima, kalimat bi, ba, basababiyah. Semua ini terjadi disebabkan, karena pakai ba. Dalam kaidah bahasa Arab, ba ini basababiyah, menyatakan sebab. Bima kanu yasnaun, semua itu terjadi, petaka ini terjadi, musibah ini terjadi. Ketika kita ditimpa musibah, kita sikapi dengan sikap yang tidak tepat kepada Allah, maka bertambah musibahnya. Ketika kita ditimpa musibah, mestinya kita lebih menyempurnakan ibadah kita. Tetapi kalau ibadah kita terganggu, justru menjadi musibah yang luar biasa, berefek kepada musibah berikutnya. Sebabnya apa? Bima kanu yasnaun, ulah perbuatan mereka, ulah kebijakan mereka, ulah peraturan yang mereka buat-buat, ulah hawa nafsu mereka, ulah kecongkakan mereka,
mulai dari sistemnya, ulah kezoliman mereka, yang kaya menghina yang miskin, yang kuat zolim pada yang lemah, yang berkuasa seolah tidak akan diadili kekuasaannya. Sidang jemaah ingat, semuanya nanti akan bertemu di pengadilan Allah. Presiden ketemu rakyat di pengadilan Allah. Bahkan presiden diminta oleh rakyatnya diazab dua kali lipat. Inna ata'na sadatana, kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami. Fa'adallan fa'adalluna sabila, dia sesatkan kami. Pada ayat berikutnya, atihim di'afaini minal azab, ya Allah lipat gandakan azabnya. Na'udzubillah. Belum selesai. Ada yang mati karena kezoliman. Petugas kesehatan juga harus jujur. Ada kecurigaan di tengah masyarakat, wallahu alam. Tapi ini begitulah kondisi tengah masyarakat. Yang mati-mati ada merasa tertuduh saja COVID. Jangan Anda bilang orang mati tidak bisa membalas. Nanti di pengadilan Allah. Jangan Anda kita orang lemah itu tidak berdaya. Nanti dia kuat di hadapan Allah. Jangan Anda kira orang miskin itu boleh Anda hina. Nanti dia mulia di hadapan Allah dan Anda yang dihinakan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hati-hati. Maka semua itu bimakanu yasnaun, ulah tangan mereka, ulah rakyatnya, ulah pemerintahnya, ulah aparatnya, ulah ekonomnya, ulah politisinya, ulah DPR-nya, ulah semua kita. Hati-hati. Hati-hati. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasi diri kalian sebelum Allah mengadili Anda. Evaluasi. Sidang jemaah, negara dikuasa Firaun, ditumbangkan. Orang sukses taipan yang bernama Korun, ditumbangkan. Banyak yang berakhir dengan hina. Hati-hati. Nauzubillah. Mari muhasabah di akhir tahun dan tahun baru Muslim ini. Semua kita harus bermuhasabah. Tidak hanya rakyat, semua kita. Kebijakan pemerintah harus muhasabah. Ini nasihat. Kenapa? Karena saya khawatir Anda nanti diadili Allah. Sistem riba yang berkembang, tanggung jawab siapa? Nanti ditanya penguasanya. Terus apa lagi? Kesalahan yang berat, penyebab yang berat pada ayat berikutnya. Walaqad ja'akum rasulun minhum, telah datang kepada mereka rasul dari kalangan mereka. Fakadzabuh, mereka dustai. Datang rasul bawa Quran, datang rasul bawa hadis. Setelah itu dilanjutkan oleh para ulama. Ulama bawa Quran, ulama bawa hadis, ulama bawa nasihat, ulama bawa syariat, ulama bawa dakwah, ulama berikan teguran, dianggap musuh, dipenjarakan. Ini penyebabnya. Apabila di suatu negeri penjaranya dihuni oleh para ulama, tidak ada jaminan negeri itu aman dari azab Allah. Ada satu negeri dibebaskan penjahatnya, dipenjarakan ulamanya. Fakadzabuh, taubatlah. Saya hanya meminta Anda taubat saja. Kalau ini kekhilafan, mari kita bertaubat. Mari dirubah. Karena kita hari ini betul-betul merasa sulit. Anda tahu dosa penguasa ini mengundang azab. Dengarkan hikayat ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel diazab oleh Allah dengan paceklik al-ju', dari paceklik timbul ju', lapar miskin, gagal panen. Setelah itu sidang jemaah, barulah mereka akhirnya datang kepada Nabi Musa, angkat bendera putih.
Ya Nabi Allah Musa, mintakanlah kepada Tuhanmu agar diturunkan hujan di akhiri paceklik ini. Maka kata Nabi Musa, kalau begitu besok pagi berkumpullah kalian di tanah lapang, aku yang akan pimpin munajat. Maka sidang jemaah, ternyata paginya itu berkumpullah lebih kurang 6.000 Bani Israel. Mulailah Nabi Musa memimpin munajat. Ya Allah, demi anak kecil yang tidak berdosa, demi tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, hewan-hewan yang sakit dan mati, kehidupan penuh penderitaan, ya Allah, turunkanlah hujan. Jangan engkau permalukan aku, ya Allah, di hadapan Bani Israel. Nanti mereka tidak percaya kepadaku. Maka sidang jemaah, seketika itu langsung menghitam awan, menghitam langit. Berbahagialah Bani Israel, hujan akan turun, hujan akan turun. Kemudian di saat itu juga hanya sekejap hilang awan hitam itu. Maka Nabi Musa berkata, ya Allah, kenapa engkau tidak jadi menurunkan hujan? Maka akhirnya Bani Israel komplain pada Nabi Musa. Ya Musa, Tuhan berolok-olok, kamu ini nabi apa bukan? Jangan permalukan saya, ya Allah. Kata Allah kepada Musa, ya Musa, di antara mereka yang 6.000 kurang itu, lebih kurang itu, ada satu orang yang telah melakukan dosa besar selama 40 tahun. Keluarkan dulu dia, baru aku turunkan hujan. Kata Nabi Musa, ya Allah, bagaimana aku mencari satu orang di tengah 6.000 orang? Ya Musa, kewajiban kamu hanya ngomong. Apakah bisa sampai suaraku kepada mereka? Aku yang akan sampaikan, kata Allah. Maka ngomonglah Nabi Musa. Tadi Allah sudah mau menurunkan hujan. Ternyata di antara kalian ada pendosa yang melakukan dosa besar selama 40 tahun lebih kurang. Maka Allah mensyaratkan, keluarkan dulu dia, maka baru akan diturunkan hujan. Maka orang ini yang merasa tertuduh ini berharap orang lainlah yang dituju oleh Allah. Ternyata tidak ada yang keluar. Mas sampai dia yakin, ini yang disuruh Allah keluar adalah saya. Akulah pelaku dosa besar. Tapi tidak mungkin aku keluar. Aku akan malu di hadapan rakyatku. Ternyata dia pembesar, pemimpin Bani Israel. Dia malu ditertawakan rakyatnya. Tapi kalau dia bertahan, rakyatnya tertimpa malapetaka. Bingunglah dia. Ya Allah, jangan permalukan aku di hadapan rakyatku. Tapi ya Allah, jangan pula engkau azab mereka karena dosaku. Bingung dia, akhirnya dia bersimpuh di tanah. Dia tutup dengan jaab, dengan serbannya. Dia menangis berteseduh-seduh kepada Allah. Dia bertobat sungguh-sungguh. Ini tubutul an, ini tubutul an, ini tubutul an. Akhirnya tiba-tiba turun hujan. Sidang jemaah, Nabi Musa heran. Bani Israel berpesta dengan turun hujan. Ya Allah, tadi engkau syaratkan ada yang keluar, tapi belum ada yang keluar. Kenapa engkau turunkan hujan? Apa kata Allah? Ya wahai Musa, tadi aku tahan hujan karena dosa pemimpinnya. Hari ini aku turunkan rahmat karena hadiah untuk taubat para pemimpinnya. Sidang jemaah, dosa pemimpin menyebabkan negeri kena azab. Taubat pemimpin akan mengundang rahmat. Andaikan para pemimpin mengadakan evaluasi diri dan bertaubat kepada Allah, salah tidak salah, kita wajib bertaubat kepada Allah, sehingga taubat pemimpin ini mengundang rahmat.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tetapi di sini walaqad ja'akum rasulun minhum fakadzabu, kemudian datang kepada mereka utusan Allah, rasul dari Allah, minhum dari kalangan mereka, fakadzabu, dia membohonginya, fa akhazahumul adab adzabu wa hum zalimun, dan kami azablah mereka, mereka itu orang-orang yang zalim, zalim kepada ulama, zalim kepada pendakwah, zalim kepada warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka itu akan membuat negeri ini, membuat negeri ini akan berkena musibah berkepanjangan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terkenal dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz memimpin negara 2 tahun setengah lebih kurang, diwariskannya negara yang tersebar jauh. Ketika itu dalam keadaan miskin, penjara penuh, maka yang pertama dilakukannya adalah dia membebaskan orang-orang yang terpenjara secara terzolimi oleh pemerintah sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azimil mubin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Sidang jemaah, ayat sebelumnya bercerita tentang nasib di akhirat, nasib orang zalim di akhirat. Ayat sesudahnya yang kita bacakan tadi, nasib orang zalim di dunia. Maka hari itu, ingatlah hari, ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Di hari, di saat itu, orang-orang akan digugat dengan dirinya, akan mujadalah, akan sibuk mempertahankan dirinya, disibukkan untuk membentengi diri, membela diri. Wa tuwaffa kullu nafsin, dan diberikan balasan pada setiap jiwa, ma'amilat, pada seluruh yang pernah dilakukannya, kebijakannya, keputusannya, fitnahnya, hasad dengki di hatinya, perbuatan jawarihnya, keuangannya, segala yang pernah dia buat, walaupun kecil sebesar biji zarah, ketika itu akan mendapat balasan. Dan ketika itu diadili dengan baik. Jika Anda seorang pemimpin membawai 10 orang, Anda akan disidang di hadapan saksi 10 orang. Jika Anda seorang gubernur punya 2 juta penduduk, 2 juta penduduk akan menghujat Anda. Jika Anda seorang presiden 250 juta jiwa atau lebih, maka 250 juta jiwa atau lebih akan memperkarakan Anda di hadapan Allah. Renungi muhasabah diri Anda, karena itu pasti datang dalam waktu yang tidak lama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin.